Aduh, kadang-kadang setiap hari bila saya tengok TikTok ni, kadang-kadang saya ketawa, kadang-kadang saya rasa nak menangis. Bukan kenapa tau. Okay, WM ni bukan produk saya pun. Okay, saya hanya jadi affiliate dengan membeli produk itu sendiri. Saya beli dengan duit saya sendiri, saya tak dapat sampel pun daripada WMHQ. Memang saya tak, memang apa yang saya review tu adalah yang sejujurnya. Setiap hari sekarang ni saya akan tengok TikTok dan saya akan jumpa pelbagai jenis video yang seolah-olah nak menganjing HQ, nak bash HQ, nak bash produk, macam-macam lah, nak bash, nak kutuk influencer sana, nak kutuk orang sini kan. Saya macam apa dah terjadi dengan dunia sekarang ni kan. Jadi saya tengok, sebenarnya saya tengok setiap profil influencer yang cuba nak mengatakan tentang WM ni. Okay, sejujurnya saya memang tak beli, betul-betul lillahi ta'ala saya tak beli, lillahi ta'ala saya tak dapat sampel pun dan saya tidak dibayar pun untuk membuat review WM Sleeping Mask ni. Saya memang beli sendiri. Okay, ketika itu saya tak ingat, dalam bulan 10 2023 macam tu saya beli. Satu bulan, tiga minggu macam tu, tiga minggu ataupun almost tiga minggu lah, rasanya tiga minggu baru saya berani buat review tau. Jadi apa yang saya review tu adalah berdasarkan kepada kulit wanita yang berumur almost 50-an, untuk kulit wanita yang biasa-biasa je, yang ada jerawat, jeragat, dan masa umur saya sebegini pun saya masih lagi keluar jerawat. Saya mempunyai kulit yang kusam, tetapi alhamdulillah setelah saya menggunakan WM ni secara konsisten, saya mendapat banyak sangat benefit daripada penggunaan dan juga amalan WM Sleeping Mask bersama dengan SkinMate. Saya tak pakai WM Sleeping Mask alone, saya mesti memakai dengan SkinMate skincare. Jadi combination SkinMate ni dengan WM ni sangat serasi untuk saya yang orang individu dan wanita yang tidak boleh consume dan tidak boleh tolerate dengan collagen khususnya. Okey, tetapi alhamdulillah Allah izinkan saya menggunakan SkinMate dan juga WM Sleeping Mask dengan baik sekali. Okey, jadi kepada sesiapa yang masih lagi belum cuba SkinMate dan juga skincare daripada WM, khususnya WM Sleeping Mask, sila guna, sila cuba diri anda, openkan minda anda, jangan dengar cakap-cakap orang, anda kena try dulu baru tahu, sebab setiap orang mempunyai skin yang berbeza, mempunyai skin type yang berbeza, darah yang berbeza, cara pemakanan yang berbeza dan juga cara pemakaian yang berbeza. Tetapi please cuba dulu baru tahu, dan juga anda kena nilai sendiri apakah banyak benefit yang akan anda dapat daripada WM Sleeping Mask khususnya. Okay, saya harap anda jangan terlalu mengikut viral sangat, terlalu mengikut trend sangat. Orang cakap ni tak bagus, anda tak terus tak pakai, anda kena try dulu baru anda tahu. Okay, bye, assalamualaikum.